Toyota Regis Ace Van 3.0 ni engine 1KZ. Yang tu tak seberapa tinggi lah. Kalau saya naik pun dia macam ni. Ada macam tu. Jadi kalau nak berjalan kat dalam, kena tunduk sikit macam ni. Kalau motorhome dia memang tinggi. Jadi kalau kita masuk dalam kabin tu pun, kita boleh berdiri dengan tegak dan kita boleh berjalan dengan selesa kat dalam. Untuk toilet dia, biasanya camper van kita akan pasang toilet jenis portable ni, ataupun dia panggil potty. Okay, toilet ni kita letakkan fresh water sini. Ni air untuk bilas. Lepas tu, lepas kita dah selesai membuang air, dia akan terkumpul kat bawah ni, dia panggil black water tank kat situ. Dalam ni kita campurkan dengan ubat chemical yang biasanya warna biru. Dia akan hancurkan, dia akan uraikan sisa kumpahan kita tu jadi cecair yang tak ada bau. Biasanya kita akan duduk, lepas tu kita boleh nipam, kita flush lah ni. Flush gitu, lepas tu tarik. Ni portable toilet, kita boleh angkat juga. Kita boleh angkat buat dia keluar kat satu kemah khas untuk shower pun boleh. Tapi macam yang model ni, kira agak cantik juga sebab dia dah buat waterproof kat bahagian belakang ni. Kita boleh shower kat sini ataupun boleh shower kat luar. Ni sinki yang kita boleh guna untuk basuh tangan, untuk gosok gigi, dan juga kita boleh shower kat luar pun boleh. Macam contoh kan, kalau kita, anak kita mandi pantai, kaki kotor kan, kaki dia berpasir, kita bilas dulu. Ni water pump ni. Lepas tu ni air panas, ni air sejuk. Kita boleh tu. Dah ada water pump. Kita boleh bilas kaki anak kat sini. Lepas tu dia naik sini dah bersih. Lepas tu dia boleh terus masuk dalam kabin. Tu ni kat dalaman ni lah. Camper van biasanya boleh 2 orang hingga ke 4 orang selesa. Kalau macam 5 orang, 2 dewasa, 2 kat 2 dewasa, 3 kat anak, macam sempit sikit lah. Tapi boleh muat. Ada biasa sofa tu kita boleh tukar menjadi katil. Kita boleh lipat, lepas tu bubuh meja tu ke bawah. Lepas tu kita bentangkan sofa yang lebihan tu jadi katil. Lepas kita dah basuh tangan, kita berus gigi, air tu pergi mana? Jadi kita ada sediakan grey water tank. Jadi ni untuk camper van biasanya botol macam ni je. Untuk grey water kita simpan. Lepas tu kita jumpa longkang, kita boleh buang lah ni. Sebab ni air basuh tangan je dengan air mandian. Air mandian biasa terus turun je kat jalan. Air mandian tak apalah, dia bukan kotor.
Cuma yang air black water tank ni ada bawah ni 20 liter, 10 liter kot. Kita akan simpan bawah sampai kita jumpa tandas awam ataupun balik rumah nanti kita buangkan dia. Cara ni macam ni. Okey, ni tadi tarik untuk flush. Nak buka dia belakang ada satu ni. Kita tarik ni. Boleh tolak ke atas. Okey, jadi kita bawa ni je. Di mana ada tempat pemegang. Kita boleh bawa ni pergi jamban, lepas tu kita pusing kan, buka. Dan buang ke jamban. Tapi air tu jangan risau lah, dia tak ada bau sangat. Dia sebenarnya dah campur dengan chemical lah, kita akan bagi sekali. Gitu cara dia. Berbeza pula dengan motorhome punya. Saya akan tunjukkan juga sistem jamban untuk motorhome dia macam ni. Motorhome jamban macam ni. Okey, shower dia tu kita boleh mandi secara berdiri yang ni. Yang camperman tadi kena duduk mandi kan. Yang ni boleh berdiri tegak. Dia punya ketinggian memang cukup untuk seorang dewasa berdiri. Okey. Jadi dia punya black water tank cassette macam ni sistem dia. Dia akan kumpul bawah ni sama juga pakai ubat juga chemical. Lepas tu kita nak buang tarik macam tu. Jadi kita bawa ni je lah. Kita bawa ni pergi jamban. Okey. Kalau jumpa tandas awam ataupun dah balik rumah, kita bawa ni je. Lepas tu sama juga buka. Ini boleh buang kat jamban rumah. Ini perbezaan toilet dia lah macam tu. Untuk grey water pula, dia ada tangki kat bawah. Satu tangki yang biasanya sebesar 40 liter tu, dia akan simpan air mandian kita tu. Kita dah mandi, dia akan turun dekat sini. Dia dah siap tebuk atau lubang. Dia akan turun ke tangki bawah. Lepas tu, bila kita jumpa longkang, kita boleh buang lah. Sebab ni air mandian je, tak kisah. Kita boleh buang kat longkang ni. Tarik ni, babuk. Ni kita belum bilas lagi. Biasanya memang biasa budak-budak bilas kan. Dekat tepi pantai dia main kaki dia berpasir. Lepas tu dia bilas kat sini, biasa memang ada berpasir sikit. Kita kena selalu bilas. Kita tarik ni, nanti air mandian kita akan turun, jatuh. Dah sudah, kita tutup balik. Macam tu. Macam cara dia. Kita boleh tengok masuk kat dalam ni. Jom masuk. Oi. Dia kalau motorhome macam ni lah, dia luas sikit dan dia boleh berdiri dalam ni. Ni toilet dia. Untuk sofa biasanya memang boleh tukar daripada kedudukan duduk kepada baring, kita boleh tukar jadi katil. Lepas tu untuk motorhome biasanya atas driver tu dia ada overcap bed, kita boleh tidur atas driver atau bumbung boleh tidur. Itu kelebihan motorhome lah, dia memang lebih luas. Okey tak? Gelap ke? Okey, ni stok yang dah sampai tadi. New Biopack RV Septic Toilet Treatment. Harga dia untuk 5 kotak ni adalah RM60 harga ahli. Saya buka satu contoh. Yeah. Dalam ni tengok. Ada 6 paket. Satu ni ada 6 paket. 23 gram satu ni 23 gram. Jadi untuk penggunaan satu hari bolehlah satu ni. Dia masa 24 jam untuk dia dissolve. Cara pakai dia letak ni, plastik ni dia boleh cair. Dia akan hilang nanti. Letak yang tu. Dah boleh pasang sikit. Masuk tadi. Dia plastik tu nanti akan cair. Dan kita isikan air dia.
kita isikan air dia sebaras ni lah. Dia tenggelamkan dia, okey dah. Dah boleh tenggelam, okey dah. Jadi ni kita akan simpan selama 24 jam. Tapi kalau ramai budak ataupun family 4 orang cuma nak guna, kita masukkan 2 lah. Jadi bila dah kita dah bubur ni, nanti kita punya sisa buangan tu, dia akan semua akan cair jadi warna biru. Dan tak ada bau dah. Biasanya kalau kita dah sampai ke rumah, dia baru kita buang tangki bawah. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang sudi menonton video dari Karisma Motorhome. Saya harap anda dapat pelajari sesuatu dari video ini. Anda boleh like dan juga share video ini ke kawan-kawan anda yang mungkin meminati campervan dan motorhome. Semoga kita berjumpa lagi di lain episod. Stay safe, stay at home, Karisma Motorhome.